Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membuka paketan dari Valentino underscore consign. Ya, kalian bisa lihat IG-nya di @valentinoconsign. Ya, saya akan sertakan link di description. Sebelum kita membongkar-bongkar paketan ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe di channel ini, nyalain loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kami berikutnya. Kita langsung saja. Saya menggunakan gunting di sini. Oops. Oh. Paketan ini saya terima tadi sore, tapi baru buat videonya sekarang sekitar jam 11 malam. Kita langsung saja. Ini dibungkusi koran plastik, koran dibungkusi plastik dulu dari GNT Express. Nah, koran di sini, koran. Lalu tuh kita buka dulu. Wow. Oke, kita menurunkan plastik di sini dan ada bajunya. Wow, kita lihat ini penampakannya. Di sini ada kayak logo-logo apa, barcode mungkin. Bisa lihat di sini ada kayak tag. Lalu di belakang plastiknya ada tulisan-tulisan yang jelas. Di sini nggak ada tempat bukanya, itu saya gunting. Yeah. Wow. Subscribe and score. Ya, di sini kita ada tag-nya. Sini ada tag dari Tracer. Kita buka. Wow. Seperti ini. Di sini bahan sablon itu keras, guys. Tidak sama seperti kaos-kaos biasa. Nah. Tampilan belakang. Ini ukuran M, guys. Honduras. Di sini ada tag putih ya. 100% cotton made in Honduras. Oops. Ya. Baju ini saya dapat dari Valentino underscore cosign. Nah, kalian bisa lihat ID-nya di sana, ada banyak dia menjual baju dan barang-barang yang mungkin kalian mencarinya, barang-barang yang kalian inginkan mungkin ada di sana. Kalian bisa cek IG-nya di @valentino_consign. Ya, itulah. Ya. Lalu kata-kata, lalu yang saya dengar dari video-video YouTuber-YouTuber yang lain, katanya sih kalau yang asli, yang pertama jahitan tag tracernya itu ini, jahitan tag tracernya itu di bagian atas kaos, lihat, di bagian atas kaos, lihat,
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, katanya menurut youtuber-youtuber yang sudah unboxing sebelum saya, yang kedua itu cost tracer itu tidak punya jahitan samping, guys. Seperti ini, nggak ada jahitan sampingnya, ya. Nggak ada jahitan samping dia. Dia kayak langsung dilipat, ya, lipatan. Tidak ada jahitan samping. Seperti ini, bisa dilihat. Dia nggak ada jahitan samping, guys. Dia langsung dilipat saja ini. Itu yang kedua, menandakan bahwa cost tracer itu nggak fake dan asli, fake legit atau ya gitu, nggak fake ya. Ada tulisannya tracer legacy. Mungkin segitu dulu, guys, review dan unboxing dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, tinggalkan komen, dan nyalain loncengnya agar kalian bisa dapatkan notifikasi-notifikasi tentang video-video terbaru kami. Saya Bos Mio cabut dan bye.